Sekarang saya sudah tiba di Ubud ya, ini di hotelnya di daerah Ubud. Wow, ini sangat indah tempatnya ya. Di latar belakangi tempat kamar kita ini adalah padi-padi, jadi hamparan tanaman padi yang menghijau ini menjadi hiasan dari belakang kamar hotel kita di sini. Nah, ini di sini nama hotelnya adalah Biu Kukung. Biu Kukung artinya sendiri adalah memanen padi. Nah, inilah dia pemandangan di belakang dari hotel kita. Ada hiasan tanaman padinya. Padinya sekarang lagi mulai menguning sedikit. Jadi masih padi muda, mungkin akan tunggu beberapa saat lagi untuk memulai hasil panennya. Kembali seperti ke alam pedesaan. Sepanjang jalan setapak ini bisa digunakan oleh pengunjung di hotel ini untuk menikmati suasana seperti di pesawahan. Jalan setapaknya agak kecil nih guys, jadi memang jalannya harus agak hati-hati, jangan sampai terjerumus. Bentar ya guys, aku manjat dikit. Nah, sekarang keadaan di sini agak sepi karena mungkin pandemi corona ini, jadi hotelnya banyak yang kosong kamarnya. Kalau hari biasa di sini ramai sekali nih guys. Jadi tempatnya di sini sangat indah, sangat recommended ya. Nah, dari ujung sini sampai hampir guys. Dari sini sampai ujung sana ini jadi seperti jalan setapak buat kita untuk menikmati pemandangan alam padi-padian. Mas aslinya dari Bali sini ya? Oh, namanya siapa dengan Pak Mas? Made. Pak Made ya, saya dengan John Ete ya Mas. Nah, jadi guys, ini dengan Pak Made yang mengurusi keindahan sawah di sini nih. Berkat Pak Made nih, semuanya jadi subur ya. Umur padi udah 2 bulan. 2 bulan ya? Biasanya berapa lama nih Mas Pak Made? 1 bulan panen dah. 1 bulan, oh jadi 3 bulan udah 3 siap bulan, panen ya? Iya. Wah, indah sekali nih Pak Made. Ini biasanya kalau berarti setahun bisa 4 kali ya? 2 kali paling bagus. Oh 2 kali, jadi paling habis bagus. Panen kita harus siapin tanahnya, bersihkan lagi dulu ya. Ini pagi jam 6 dah sawah. Udah mulai ya di sini ya. Ini sawahnya berapa luas ya Pak Made? 45 yang berisi padi. 45 meter are. Ya. Oh, 45 are. Satu are berapa meter ya, Pak? 100 kali 100. 100 kali 100. Wah, berarti 4.500 meter ya. Iya, ya, pas. Itu. Wah, gede juga nih Bapak sendirian, Pak Made. Garap sendiri. Woi, langsung tapi sehat, Pak ya. Bagus banget nih sambil olahraga ya, Pak Made ya. Pagi-pagi udah buka baju udah sehat. Burungnya kalau makan kita kasih makan dulu 2 menit 3 menit ya Pak ya. Berapa udah kenyang baru kita usir, Pak. Kalau udah padinya udah menguning, baru dia dikit makan. Oh, justru kalau udah nguning dia enggak makan lagi. Satu aja dia makan udah berisi pergi dah. Dia. Oh. Ini udah banyak dia makan. Oh iya. Hisap sarinya, susunya nih. Oh. Banyak dah ini enggak berisi. Oh. Iya, harus ditunggu ini sekarang. Ternyata burungnya suka susu juga ya Pak. Ya. Ya, enak susunya. Eh, ada tikus enggak Pak sini? Tikus dikit-dikit, mudah-mudahan enggak ada makan di padi. Iya, serem ya kalau ada tikus ya Pak ya. Musuh petani itu. Iya, saya juga enggak suka tikus ya Pak. Mudah-mudahan enggak ada dah. Nah, mudah-mudahan ya Pak ya, itu benar-benar merugikan ya Pak. Iya. Benar-benar ya. Sama paling ditakuti sama petani. Iya, betul betul betul. Ampun ya Pak, serem kali ya. Udah beranak banyak lagi ya. Kalau kita racun enggak boleh. Iya. Semakin diracun, makin diserang kita. Oh gitu. Iya kah? Lebih baik dikasih upacara lebih lagi. Oh. Percayaan lah. Oh gitu. Iya. Tapi
bikin upacara itu hari keramat lah. Harus hari keramat ya. Hari Kajang Kliwon namanya. Oh, ya, iya. Upacara iya. Dikasih istilah makanan, dia dikasih upacara, ada upacara spesial untuk mengusir dia. Oh, iya. Iya. Mudah-mudahan lah. Iya, mudah-mudahan kita lah ya. Tidak membunuh dia. Betul, betul, betul. Ya, silakan jangan ganggu lah ya. Silakan ke kita, ini kita kasih sejak ya. Sesajian ya. Di sawah tidak boleh membunuh. Apapun gitu ya. Keramat ya Pak ya. Ada ular tidak boleh dibunuh, diusir aja. Oh. Silakan pergi. Iya. Saya kita kan tidak mengganggu. Iya. Wow, filosofi yang bagus sekali nih dari Pak Made nih. Ya Pak Made. Makasih ya Pak Made. Iya, makasih Pak Made. Nah, di sini kamar tidur kita ukurannya kurang lebih mungkin 2.5 x 3 ya guys. Tapi sangat kompak dan suasananya sangat bagus, sangat damai, sangat tentram ya dengan hiasan ornamen-ornamen dari alam seperti ini nih, anyaman dari batang padi nih. Jadi kamarnya ini kamar tempat tidur kita dari lantai 2. Sementara untuk toiletnya atau untuk kamar kecil dan ruang kecilnya untuk lobi ruangan kita itu ada di lantai 1. Sementara kondisi turun tangganya. Ini kamar mandi kita, kamar mandinya di sini. Wow, nggak terlalu besar tapi sangat kompak. Ada tempat air panas juga, ada lemari kecil ya, ada tempat buat kopi. Ini hijaunya padi-padi di sini ya, masih serasa seperti alam natural di. Ini ada satu kolam renang. Halo Bapak. Oh ini dia, ketemu bapaknya lagi ini guys. Rajin sekali bapak dari ujung sana sampai ujung sini ini. Ini kolam renangnya ukurannya lumayan, bilang besar, tidak bilang kecil, gede juga ya. Jadi cocok sekali untuk keluarga di sini yang menikmati sore berendam ataupun bersantai sambil berenang ria. Halo Dek, apa kabar? Baik, Bapak. Dengan Adek Dayu ya? Betul oh, Dek. Sekali. Iya, Dek Dayu. Dek Dayu ini ngomong-ngomong ini hotel ini udah berapa lama ya ini di sini? Kita dari tahun 2002, Pak. Dari 2002? Iya, ekspansi okay. Terus, nambah sampai sekarang di 2020. Woy. Kita 42 kamar. 42 gitu. Kamar, iya. Betul sekali. Di Ubud saja kah, Dek? Iya. Ininya. Iya di Ubud saja, tapi ada rekanan dari bosnya ada di Manyi Pak. Mungkin nanti bapaknya kalau mau bisa di sana. Cuma tempatnya agak jauh, dia itu di Pejeng. Oh di Kintamani. Iya dekat tempat Siring bukan? Oh dekat tempat Siring. Iya oke kita oke. Punya di sana. Di sini ada total kamarnya tadi ada 42 ya Dek ya. Itu semuanya view-nya kurang lebih beda tapi harganya sama gitu ya. View-nya sama, harganya yang beda Pak. Harganya beda, oke oke. Harganya mulai dari berapa ya Dek? Rentan dari harga 250 yang standar. Oke. Untuk harga corona ini Pak ya? Iya, harga corona ya, jadi spesial. Karena harga corona spesial ya. Jadi spesial ya guys untuk corona ini lagi musim pandemi corona, jadi harga spesial 250 ya untuk yang standar. Yang deluxe-nya 350. Oh, jadi kalau normalnya 550 untuk standarnya. Bambunya 650. Oke, jadi cepat-cepat buruan guys selama musim corona ini ke betul. Ke spesial. Bio Kukung. Spesial. Sweet, apa? Bio Kukung Sweet and Spa namanya. Oke, okay, Sweet and Spa ya, Bio Kukung Sweet and Spa. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan bisa normal kembali ya dan ramai lagi ya wisata Bali ya. Bapaknya berkunjung lagi ke sini. Amin, baik. Pasti ini kepengen lagi untuk kembali nih guys, soalnya tempatnya sangat indah, bagus, alami dan suasananya enak serta harganya juga terjangkau ya, sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan ya. Oke, terima kasih banyak Dek Dayu ya. Senang bisa ngobrol, mudah-mudahan segera berlalu pandeminya dan
kembali normal dan ramai lagi ya. Betul. Semangat terus. Semangat, ya. Demikianlah ya video saya kali ini guys. Mohon dukungannya terus juga. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe, share dan bunyikan lonceng supaya terupdate terus dengan video saya yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye.